Selamat pagi, rekan kehab dan peace traveler semua. Selamat datang pada webinar pertama di rangkaian webinar launching kehab pada hari ini. Sebelum acara dimulai, izinkan saya Juni selaku MC pada hari ini untuk membicarakan dan memberitahukan beberapa informasi teknis dan tata tertib dalam acara ini. Yang pertama, fitur chat dan raise hand tersedia pada sesi ini sehingga jika ada rekan KHP yang ingin mengajukan pertanyaan kepada pembicara bisa menggunakan fitur tersebut. Kemudian, Kegiatan ini diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dengan fitur interpretation pada Zoom bagi peserta yang ingin mendengarkan pemaparan dalam bahasa Inggris. Saya akan mengulangi pesan ini dalam bahasa Inggris. We would like to kindly inform you that this webinar will be conducted in Indonesian. And those of you who wish to listen the webinar in English may access the interpretation feature in your Zoom platform located at the bottom of your screen. Selain itu juga, pada webinar hari ini kami menyediakan grafik recorder dan juru bahasa isyarat yang akan ditampilkan secara langsung bersamaan dengan pemateri. Sehingga jika rekan KHAP ingin mengakses kedua fitur tersebut dapat melihat di layar. Selain itu, setiap materi dan rekaman video pada kegiatan ini akan tersedia pada platform KHAP dengan melakukan klik pada link k-hub.id serta pada akun Youtube PeaceGen. Selain itu, juga bagi rekan-rekan kehab dan peace traveler yang kelewatan dalam menyaksikan launching ceremony kehab di hari Senin kemarin, sudah bisa mengakses video tersebut di YouTube Peace Generation. Selain itu, juga peserta diharapkan dapat mengisi form feedback di akhir acara melalui link bitly garis miring, FD webinar V2, atau yang sudah dikirimkan melalui admin kami di kolom chatbox. Selain itu, jika Bapak atau Ibu memiliki kendala teknis atau memiliki pertanyaan seputar penggunaan fitur Zoom, Bapak Ibu dapat menghubungi panitia melalui WhatsApp pada nomor 0281802244356, atau yang sudah dikirimkan melalui kolom chat box. Tidak perlu berlama lama kami akan mulai saja webinar pada hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi, Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat dan semangat hari Selasa, rekan-rekan kehab dan Peace Traveler semua. Selamat datang di kapal luar angkasa kehab. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap rekan-rekan kehab dan Peace Traveler komunitas dan organisasi yaitu mengenai strategi dan koordinasi pendanaan program penanganan ekstremisme kekerasan di Indonesia. Di webinar pada hari ini telah hadir tiga pembicara yang akan memberikan insight-insight menarik mengenai topik ini. Yang pertama ada Ibu Dani Wulandari, Kepala Seksi Kerjasama Instansi Pemerintah dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kemudian ada Alex Oates, First Secretary Justice and Democratic Governance, Political and Strategic Communications, Australian Embassy, Jakarta. Serta yang ketiga ada Bapak Iwan Mistohizaman sebagai National Project Manager, Protect Project dari UNDP Indonesia. Kemudian juga bagi rekan-rekan Kehab, jangan lupa untuk mendengarkan seluruh pemaparan dari pembicara dan aktif berpartisipasi dalam diskusi hingga akhir. Karena kami menyediakan hadiah menarik bagi penanya terpilih, yaitu Uang elektronik sebesar 100 ribu untuk dua orang penanya. Selain itu juga tetap stay hingga akhir acara karena akan ada juga hadiah uang elektronik sebesar 100 ribu rupiah bagi dua orang pembicara dan pemberi feedback terpilih. Link feedback akan dikirimkan melalui kolom chat sehingga tetap ikuti webinar ini hingga akhir ya rekan-rekan kehab dan Peace traveler. Dan tampaknya rekan-rekan kehab semua sudah tidak sabar ya untuk memulai diskusi hari ini. Webinar pada hari ini akan dipandu oleh moderator kondang kita yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi teman-teman semua. Telah hadir di ruang kemudi, ada Kang Irfan Amali, Direktur Eksekutif Peace Generation Indonesia, sebagai moderator hari ini yang sudah siap memandu jalannya webinar di hari ini. Namun, sebelum kita beralih ke Kang Irfan Amali di ruang kemudi kapal ruang angkasa Kehab, kita akan menyaksikan terlebih dahulu video launching Kehab berikut ini. K-Hub adalah sebuah platform yang menghubungkan dan menguatkan kolaborasi antar masyarakat sipil, komunitas, dan pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan ekstremisme kekerasan di Indonesia. Ada sekitar 26 kasus kekerasan ekstrim setiap tahunnya. Artinya, dalam satu bulan ada dua kekerasan ekstrim yang terjadi. Pemerintah, masyarakat sipil, komunitas bekerjasama untuk melakukan Penanganan pencegahan dengan sumber daya yang besar dan sumber dana yang tidak kecil. Tetapi sayangnya banyak sekali program yang redundant atau terjadi pengulangan sehingga tidak efisien. Itu disebabkan karena tidak adanya wahana pertukaran informasi, pertukaran pengetahuan dan pertukaran data. Oleh karena itu, kehub atau knowledge hub untuk PCVE Preventing and Countering Violent Extremism hadir untuk membantu semua pihak yang bekerja dalam upaya-upaya pencegahan kekerasan ini agar lebih memiliki data yang tersusun rapi, mampu memvisualisasikan datanya, mampu melakukan pemetaan programnya secara real time. Dengan demikian, akan terbangun kolaborasi dan pertukaran informasi serta pengetahuan yang membuat kerja-kerja PCV ini menjadi lebih efektif. Dalam virtual exhibition ini, para pengunjung bisa menjelajahi beragam informasi seputar upaya-upaya pencegahan kekerasan ekstrim dari 20 inisiatif terpilih di Indonesia. Mencakup pencegahan, pelepasan, penegakan hukum, tata kelola, dan kemitraan internasional. Setiap inisiatif akan dikemas dan ditampilkan dalam sebuah stand menarik secara virtual dan para pengunjung bisa menjelajahi informasi dan bisa berinteraksi dengan informasi-informasi tersebut. Selain virtual exhibition, para pengunjung juga bisa mengikuti webinar dari berbagai narasumber yang kompeten. Ada kelas-kelas yang menyajikan keterampilan-keterampilan dan pengetahuan seputar PCVE di Indonesia. Ada kuis menarik interaktif yang bisa diikuti oleh para pengunjung. Jangan lewatkan launching KHB Pcvi. mari bergabung dan berkolaborasi dalam KHB untuk mewujudkan perdamaian dan mencegah kekerasan ekstrim di Indonesia. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Selasa pagi yang cerah ini kembali bertemu mudah-mudahan yang kemarin hadir tidak bosan dengan saya tetapi sekarang tidak akan fresh dan akan cukup hidup acaranya karena kita punya tiga pembicara narasumber yang keren-keren dalam webinar pertama kita dalam serial launching Kihab dan kita akan membicarakan pagi ini tema yang cukup berat ya tapi akan begitu menarik karena ini penting sekali untuk keberlanjutan program-program upaya-upaya pencegahan kekerasan ekstrim di Indonesia. Tema pembicaraan kita kali ini adalah strategi dan koordinasi pendanaan program penanganan ekstremisme kekerasan di Indonesia. Bersama kita sudah hadir ada tiga narasumber yang kompeten dari lembaga-lembaga yang berperan aktif di upaya-upaya pencegahan kekerasan ekstrim di Indonesia dan di, di negara tetangga juga di Australia. Kita yang pertama ada Mbak Dani Wulandari, Kepala Seksi Kerjasama Instansi Pemerintah BNPT. Kita sapa dulu dong Mbak Dani, apa kabar pagi ini? Baik, terima kasih Kang Irfan. Selamat pagi Bapak-Ibu semua. Oke. Okay. Sudah siap sejak pagi tadi ya, Mbak Dani ya? <laughs> karena sambil-sambil ini Kang Irfan. Oh iya iya iya. Masih sibuk sekali karena nah Mbak Dani juga nanti siang mau ada apa persiapan launching Run PE ya. Jadi ya, nanti, be, untuk acara saya... besok sebenarnya. Ya. Oh untuk besok ya, iya Dani. Ya, untuk... ya betul. Nah, ini penting sekali buat upaya-upaya pencegahan kekerasan ekstrim Indonesia RANPE ini. Jadi nanti Mbak Dani nanti akan dapat giliran bicara nomor satu dan langsung ada tanya jawab karena jam 11 harus ke room yang lain sibuk sekali ya madania begitulah, okay. begitulah mas <laughs> begitulah oke okay. pembicara kita yang kedua ada Alex Oat First Secretary Justice and Democratic Governance Political Political and Strategic Communication Australian Embassy Jakarta halo Alex Good morning. Selamat pagi. Apa kabar? Ya, yeah, selamat pagi. Um uh yes, thank you. Um, good to be here. Oke. Okay. Ya. Yeah. Oke, okay. terima kasih Alex sudah hadir di sini. Thank you for your availability for sharing in this morning. We yep. uh, will look forward to hearing your presentation. Baik, thank pembicara kita yang ketiga adalah Mas Iwan Mistohi Zaman, National Project Manager Protect Project UNDP Indonesia. Assalamualaikum Mas Iwan, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Kang. <laughs> Ini di kantor nih? Atau di di rumah masih? Di rumah ya. <laughs> kita masih work from home. Oke, tapi nggak kelihatan di rumah atau di mana, karena backgroundnya. Ya, <laughs> ya, <Yeah, laughs> nah, yeah. sekarang kita bisa dimanapun. Oke, terima kasih, Mas Iwan, sudah hadir, dan kita sangat menanti sharing dari UNDP yang programnya begitu banyak di Indonesia dalam upaya-upaya pencegahan kekerasan ekstrim di Indonesia. Oke, oke. Uh pada pagi ini kita akan berdiskusi tentang sesuatu yang sangat penting yaitu tentang bagaimana pencegahan ekstremisme dari sisi sustainability, dari sisi pendanaan juga. Bersama kita ini ada tiga pembicara tadi yang masing-masing punya peran khusus. Yang satu dari pemerintah, kemudian dari lembaga internasional, lembaga mitra gitu. Seperti kemarin kalau yang sudah hadir dan sudah menjelajahi kapal Kihab ya, spesifiknya Kihab pasti bisa melihat kemarin ada satu ruangan yang namanya ruangan kemitraan. Ya, nah, ruangan kemitraan di sini bisa menemukan di sana ada IPJ, kemudian ada eh, ada UNDP juga, kemudian eh, di beberapa tempat juga di beberapa lorong yang lain ada upaya-upaya pencegahan dan lain-lain. Eh, termasuk pemerintahan ya yang BNPT. Nah, ada IKHAB-nya BNPT juga. Nah, pada pagi ini Giliran pertama saya akan memberikan uh, kesempatan dulu ke Mbak Dani karena Mbak Dani nanti harus pergi lebih dulu jam 11. Jadi boleh Mbak Dani di spotlight kita ngobrol dulu. Boleh, terima kasih uh, Kang Irfan. Iya, ya, jadi Mbak Dani ini BNPT ini punya peran penting dalam penanganan kemudian pencegahan uh, ekstremisme, kekerasan di Indonesia bagaimana mensinergikan lembaga-lembaga baik pemerintahan dan badani dalam hal ini di bidang ini instansi pemerintahan ya kepala seksi di instansi pemerintahan tetapi juga pasti bekerja sangat dekat dengan CSO CSO. Badani bersama kita di sini para hadirin banyak sekali dari beberapa CSO baik nasional maupun lokal. Kami mengundang beberapa teman-teman dari lokal juga yang mungkin dalam upaya-upayanya kadang-kadang tidak tidak tertangkap radar gitu ya kemudian mereka bekerja keras dengan upaya-upaya sendiri belum berkolaborasi dan ini akan sangat penting menyimak yang disampaikan mbak Dani bagaimana sebetulnya pemerintah bekerja di ruang-ruang mana eh, para eh, yang bekerja di lapangan ini bisa bersinergi baik dengan sesama CSO maupun dengan pemerintah karena upaya-upaya pencegahan ekstremisme ini tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Nah, kemudian kita juga ingin tahu bagaimana sebetulnya aktor-aktor ini terlibat dalam pelaksanaan PCPI ini. Kemudian mungkin nanti Badani juga bisa menceritakan tentang sejauh mana sekarang RANPE ini bisa menjadi satu akselerator untuk kerja-kerja kita, begitu. Dan saya izinkan saya untuk membacakan sedikit profil Mbak Dani. Mbak Dani lahir di Malang dan mengambil International Relation Studies ya. Uh, HI ya di Erlangga University betul ya alumni Uner ya betul dan S 2 nya di bidang strategik uh, intelijen strategik wah ini eh uh, apa sangat alangin dengan apa yang dilakukan sekarang kemudian bergabung di BNPT sejak 2014 berarti sudah cukup lama ya mbak ini betah ya hampir tujuh tahun <laughs> ah, ya. alhamdulillah nah, uh, kemudian eh uh, sekarang Terlibat banyak dalam eh, tadi PE ya, kemudian PCRVI Preventing and Counter the Rise of Radicalization and Violent Extremism uh, Work Plan. Ini ini ranpe maksudnya ya? Itu untuk uh, di tingkat ASEAN, Kang Irfan. Oh di jadi, tingkat ASEAN, di, berarti ya. bukan hanya Indonesia ya? ASEAN okay. Plan of Action. Oke ya. oke, okay. okay. jadi nanti mungkin bisa cerita juga sedikit bagaimana konteks uh, nasional dan konteks regional begitu. Oke, okay, saya serahkan ke Mbak Dhani. Kita simak, dan pada rekan-rekan semua, jangan lupa nanti di akhir khusus untuk sesi Mbak Dhani ini. Nanti, kalau ada pertanyaan, boleh tulis di chat, dan nanti setelah selesai ini langsung ada tanya jawab untuk Mbak Dhani. Silakan, Mbak Dhani. Ya, terima kasih, Kang Irfan. Uh, pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Christian yang sudah mengundang kami dari BNPT untuk hadir di dalam forum ini. Kami juga merasa terhormat bisa bersama dalam satu forum dengan Pak Alex Oates, First Secretary Justice and Democratic Governance dari Australian Embassy, juga dengan Pak Iwan dari UNDP, karena selama ini kami juga banyak mendapatkan dukungan dan bermitra dengan baik Australian Embassy maupun dengan UNDP. Tadi sebagaimana disebutkan oleh uh, Kang Irfan ya bahwa memang uh, mungkin forum ini sangat penting dari kemarin uh, Bapak Ibu semua sudah mendapatkan pemahaman mengenai Kehab dan hari ini juga uh, saya hadir di sini mewakili uh, pemerintah untuk uh, lebih jauh kita melihat bagaimana sebenarnya. Pelaksanaan program PCV di Indonesia, baik dari kerangka regulasi maupun bagaimana kemudian efektivitas program dan bagaimana banyak aktor ini terlibat di dalam pelaksanaannya. Saya izin share screen sedikit, jadi. Sebagaimana kita ketahui bahwa memang uh, cukup banyak sebenarnya aktor-aktor yang terlibat dalam dalam upaya pencegahan maupun uh, penanggulangan uh, vi uh, ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia baik itu di tingkat pusat maupun di, di tingkat daerah uh, secara kerangka regulasi memang uh, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan uh, tindak pidana terorisme ini memang sudah pada tahun 2018 kita melakukan revisi terhadap Undang-Undang Anti Teror yang di mana pendekatan yang digunakan tidak saja menitikberatkan pada pendekatan hard sebenarnya, tapi juga pada pendekatan yang sifatnya soft. Jadi ada ada keseimbangan antara pendekatan hard dan juga pendekatan soft dalam penanggulangan terorisme. Dalam bab pencegahan, disebutkan bahwa pencegahan terorisme ini dilakukan melalui kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan diradikalisasi. Dalam hal ini, kesiapsiagaan nasional adalah kondisi kesiapsiagaan untuk mengantisipasi aksi terorisme melalui proses yang terencana terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan. Dan salah satunya dilaksanakan melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Jadi implementasi dari Undang-Undang nomor 5 tahun 2018 ini sebenarnya diwujudkan dalam respon kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dan mempertimbangkan pengembangan strategi ataupun kebijakan yang mendekatkan keseluruhan, yang menekankan pada pendekatan menyeluruh ya pelibatan masyarakat maupun pemerintah dalam berbagai uh, program penanggulangan terorisme dan uh, sebagai mandat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 itu kemudian uh, disahkan uh, Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 mengenai pencegahan dan perlindungan uh, aparat penegak hukum dan di mana pada Pasal 5 di dalam PP tersebut menyebutkan bahwa uh, pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu bentuk dari upaya kesiap jaga, membangun kesiapsiagaan nasional dilaksanakan dengan mendorong partisipasi organisasi masyarakat sipil, kemudian meningkatkan kapasitas kelembagaan, sosialisasi, edukasi, dan lain sebagainya. Dan sebagai bentuk dari upaya untuk melengkapi berbagai peraturan perundang-undangan yang ada tentang penanggulangan tindak pidana terorisme, maka pada bulan Januari yang lalu. Pemerintah mengesahkan peraturan presiden nomor 7 tahun 2021 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme 2020-2024. Jadi, pada rencana aksi nasional ini, atau disingkat dengan RANPE, kita menyebutnya dengan RANPE ini sebenarnya diinisiasi dari tahun 2017, di mana kemudian proses perumusannya juga melibatkan masyarakat melibatkan berbagai elemen dalam masyarakat melalui sebuah proses yang panjang di mana juga beberapa teman-teman yang ada di dalam forum ini juga terlibat memberikan masukan kemudian memberikan advokasi kepada kami BNPT selaku pemerakarsa sehingga kemudian pada bulan Januari yang lalu akhirnya perpres ini disahkan. Salah satu catatan penting yang memang yang cukup mendapat banyak perhatian ya sebenarnya dari perpres ini adalah Uh, Perpres ini dinilai memberikan ruang bagi uh, bagi keterlibatan aktor-aktor non negara karena apabila kita melihat uh, luasnya spektrum uh, root causes ya, atau penyebab uh, dari uh, terjadinya ekstremisme berbasis kekerasan yang dapat mengarah pada terorisme maka memang tidak semua ruang-ruang uh, itu dapat diisi oleh aktor negara jadi ada ruang-ruang uh, uh, yang memang membutuhkan keterlibatan masyarakat sipil di dalamnya dan uh, perpres RANPE ini uh, dipandang men, mem, memberikan, menjembatani itu. Kalian itu kami tadi menyebutnya sebagai melengkapi uh, peraturan perundang-undangan yang telah ada. Uh, pada pasal 11, uh, pada pasal 11 uh, RANPE, juga di uh, perpres 7 ini juga disebutkan mengenai pendanaan. Artinya pendanaan pada pelaksanaan RANPE ini dapat bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain uh, yang mengikat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jadi sebenarnya ini membuka peluang bagi kerjasama dan kemitraan dengan berbagai elemen masyarakat, karena memang salah satu pilar dari LANPE ini. Jadi, LANPE yang terdiri dari tiga pilar, yang pertama adalah pencegahan, yang terdiri dari kontra-radikalisasi, deradikalisasi, dan kesiapsiagaan nasional, kemudian pilar kedua adalah penegakan hukum, pelindungan saksi dan korban, serta penguatan kerangka legislasi nasional. Juga di pilar ketiga adalah kerjasama dan kemitraan. Jadi sebenarnya pada pasal 11 mengenai pendanaan RanPE ini juga membuka ruang yang sangat uh, luas ya untuk uh, untuk uh, untuk kemitraan dan kerjasama. Apabila kita mengkaitkan dengan konteks sekarang di mana saat terjadi pandemi ini sebenarnya pemerintah juga mengalami banyak Uh, pergeseran prioritas kemudian refocusing anggaran yang banyak terjadi di nah, kementerian lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah sebenarnya uh, kemitraan dan kerjasama ini menemukan momentum yang tepat artinya upaya-upaya uh, penanggulangan uh, vi atau ekstremisme berbasis kekerasan ini tentu akan banyak uh, akan banyak bergantung pada kemitraan dan kerjasama dan ke kemitraan kerja kerjasama ini menjadi aspek yang yang sangat penting ya. Kemudian uh, terakhir uh, salah satu regulasi yang juga ke, uh, mengatur mengenai pelaksanaan uh, PCVI di, di Indonesia ini adalah dari amanat Perpres Nomor 7 tahun 2001. Kita baru saja mengesahkan perban, peraturan badan berben ya, nomor 5 tahun 2021 mengenai tata cara koordinasi pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RPE. Dan ini juga kita menyusun berdasarkan masukan dari banyak mitra, kemudian teman-teman uh, masyarakat sipil dan juga dari uh, kementerian lembaga. Ini uh, sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa PE total kurang lebih terdiri dari 8, 130 aksi di tiga pilar, uh, 82 aksi di pilar satu dengan melibatkan 42 kementerian lembaga, kemudian 33 aksi di pilar dua dengan melibatkan uh, 17 kementerian lembaga, dan 15 aksi di pilar tiga dengan melibatkan empat kementerian lembaga. Dalam rangka untuk kemudian melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaksa pelaporan pelaksanaan RANPE, maka perpres mengamanatkan untuk pembentukan sekretariat bersama, dan mana sekretariat bersama ini dipimpin dan diketuai oleh Kepala BNPT. Anggota sekber terdiri dari unsur Kemenko Polhukam, kemudian Kemenko PMK, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, kemudian Kemendagri dan Kemenlu. Untuk dalam rangka efektivitas kerja sebenarnya kerja sekber maka sekber akan dibantu oleh kelompok-kelompok kerjaan PE atau disebut dengan pojaran PE ini sebagai pelaksana hariannya adalah Sekretaris Utama BNPT, kemudian uh, Pokja Pokja ini akan uh, Pokja Ranpe ini akan dibagi menjadi tiga Pokja sesuai pada pilar-pilar yang ada di dalam Ranpe, yaitu ada Pokja Pilar Satu dengan uh, ketuanya adalah uh, Bapak Deputi Satu di BNPT, kemudian Pokja Pilar Dua ketuanya Deputi Dua dan Pokja Pilar Tiga ini Kemitraan dan Kerjasama Internasional ketuanya adalah uh, Deputi Dua uh, Polubri Kemenko ke Polhukam. Jadi apabila Bapak Ibu semua melihat pada struktur sekretariat bersama ini di sini juga Pak Perban Perban nomor 5 2021, 2021 tadi juga mengamanatkan bahwa apabila diperlukan dapat dibentuk pokja-pokja tematis. Itu ada pada pasal 6 ayat 4 dan 5. Uh, Pokja-pokja tematis ini akan terdiri dari unsur-unsur uh, organisasi masyarakat sipil yang bergerak pada isu-isu pencegahan dan uh, penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan. Uh, ini tadi yang sempat disinggung oleh Kang Irfan di awal bahwa uh, pemerintah juga memiliki kehab, gitu ya, yang disebut dengan Indonesia Knowledge Hub on uh, CTV atau Indonesia uh, Knowledge Hub on Counterterrorism and Violent Extremism. Uh, salah satu tantangan sebenarnya dalam implementasi ranpe ini kan memang eh, bahwa kita akan melibatkan berbagai macam eh, akan melibatkan aktor berbagai macam aktor secara keseluruhan kemudian baik itu di pusat maupun daerah sehingga kemudian eh, per, upaya untuk memperkuat koordinasi monitoring dan pelaporan ini tentu membutuhkan eh, membutuhkan sebuah terdapat kebutuhan ya untuk ada sebuah mekanisme yang bisa menjembatani ini gitu dan dan uh, kita sebenarnya start lebih awal jadi sebelum uh, RAN-PE disahkan pada Januari 2021 uh, pada Oktober 2020 uh, PNPT juga sudah meluncing Indonesia Knowledge Hub on CTVI atau IK Hub on CTVI ini tentunya ini juga banyak kita banyak belajar dan banyak dibantu juga oleh teman-teman Pischen pada saat itu kemudian dari APJ2 uh, kemudian juga dari pihak Uh, UNODC dan pada perkembangannya kita juga bermitra dengan UNDP dan keH uh, ini sebenarnya tujuan awalnya adalah untuk uh, melakukan pemetaan ya pelaksanaan kegiatan uh, PCVI yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil dan mitra pembangunan internasional uh, sekaligus juga untuk mengkoordinasikan bentuk kontribusi apa yang dapat dilaksanakan oleh uh, mitra tersebut terkait PCVI dan uh, untuk untuk mendukung tujuan ini tentunya uh, Platform ini harus berbasis teknologi informasi dan kemudian juga ada pembentukan Sekretariat KEHAP yang yang kita berharap bahwa ini akan menjalankan operasional KEHAP dalam sehari-harinya gitu kemudian melalui KEHAP juga dapat di menyatukan pengetahuan dan pengalaman dari berbagai aktor baik di nasional maupun di internasional yang bergerak pada isu-isu CVI kemudian menyediakan forum untuk berbagi informasi ini platformnya kurang lebih sama tadi seperti dengan yang kang hilvan sebutkan ya kemudian untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu utama di Cvi dan memfasilitasi peluang lebih lanjut untuk keterlibatan bersama seluruh seluruh pemangku kepentingan ini harapannya agar sebenarnya program-program yang dilaksanakan oleh para Aktor-aktor tersebut di berbagai uh, aspek itu sebenarnya uh, selaras dengan prioritas pemerintah. Apalagi uh, saat ini, ketika sudah ada RANPE ini, sebenarnya ber, uh, RANPE ini berfungsi sebagai semacam roadmap, ya, atau mungkin daftar menu sebenarnya yang bisa diakses, bisa dilihat, bisa dipelajari oleh berbagai uh, mitra, oleh berbagai aktor non-Negara, untuk uh, di mana mereka bisa ikut berkontribusi dan kemudian uh, menentukan, menyelaraskan prioritas-prioritas prioritas pada program uh, pada program kerja PCV yang, uh, yang dimiliki gitu. Nah se sebagai uh, apa namanya sebagai informasi mungkin saat ini uh, kami sedang dalam tahap pada pengembangan visual ya, terutama untuk pengembangan database, uh, fitur dan lain-lain dan yang sifatnya teknis karena memang uh, pembangunan sebuah platform ini ternyata dari 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 hasil pengalaman kami bukan sesuatu yang mudah gitu dan kemudian pada aspek non teknis ini saat ini Sekretariat Kehap juga sedang melakukan sosialisasi dan konsolidasi kepada seluruh kementerian dan lembaga khususnya untuk untuk menentukan vokal vokal poin sebenarnya dalam hal ini dan kegiatan sosialisasi ini masih berlangsung konsolidasi ini juga masih berlangsung dan dari sini kami juga mempelajari sebuah pengalaman baru bahwa ternyata integrasi data itu menjadi sebuah tantangan tersendiri di di samping isu-isu uh, lain yang kita butuhkan, jadi integrasi data, kemudian membangun kepercayaan di antara uh, kementerian lembaga dan termasuk juga aktor-aktor uh, uh, mitra ini juga tantangan bagi kami dan ada satu hal juga yang yang kami berpikir bahwa implementasi LanPE ini nantinya juga akan selain selain membangun sebuah platform ini juga adalah pada aspek uh, pendanaan gitu ya, jadi kita berkaca dari IK Hub yang kita bangun saja. Ini sebenarnya uh, untuk pendanaan kita juga uh, banyak uh, bekerja sama dengan mitra uh, pembangunan dan juga banyak bekerja sama dengan teman-teman uh, CSO uh, karena memang gagasan ini juga kami berangkat dari uh, dari uh, diskusi panjang dengan uh, Teman-teman di CSU juga, sehingga memang uh, untuk pendanaan kami, juga, kami ini di uh, untuk IK Hub saja. Ini juga mengalami kendala, ya, karena kita juga tidak tahu bagaimana kemudian keberlangsungan dari teman-teman uh, mitra ini, keberlangsungan program dari, yang dimiliki oleh teman-teman mitra, apakah setahu kami yang saat ini memang ada beberapa yang sifatnya jangka pendek, seperti mungkin kita bekerja sama dengan UNDP misalnya dalam protect project yang mungkin nanti Pak Iwan juga bisa meng-highlight kembali bahwa ya, ini dukungannya untuk tiga tahun ke depan gitu artinya sampai 2023, nah kemudian dengan teman-teman di IPJ dan lain sebagainya ini tentu kendala kendala sendiri bagi pendanaan yang yang yang, yang pasti akan berpengaruh kepada sustainability. Jadi memang harapannya adalah harapannya adalah bahwa uh, besok kami akan meluncurkan secara resmi uh, perpres uh, ran PE. Uh, sebenarnya peluncuran resmi ini uh, menandai ini semacam kick off ya, semacam kick off yang menandai uh, dimulainya pelaksanaan ran PE baik di tingkat pusat maupun daerah. Dan uh, harapan kami sebagai pemerintah tentunya adalah um, berharap bahwa Ranpe ini menjadi semacam guidance, gitu, semacam uh, panduan bagi mitra, bagi uh, kemudian bagi teman-teman di CSO juga untuk menyelaraskan uh, prioritas pemerintah dalam rencana-rencana aksi yang termuat di dalam Ranpe itu dengan prioritas-prioritas uh, yang sudah dimiliki dalam program-program kerja dari teman-teman di CSO. Uh, sehingga apa yang teman-teman kerjakan ini sebenarnya punya sejalan dengan apa yang dilaksanakan oleh pemerintah, sejalan dengan kebutuhan yang memang kami perlukan dan tentunya dari dari LANPE yang di mana di dalamnya terdapat matriks kerja selama kurang lebih 2020 hingga 2024 uh, harapannya juga teman-teman bisa me bisa menyesuaikan ya artinya apakah itu dari aspek pendanaan terus kemudian dari aspek uh, prioritas tadi seperti saya bilang uh, juga uh, mungkin lokus uh, ataupun lokus dari program atau kegiatan yang menjadi uh, target sasaran kami uh, berencanakan untuk uh, memang akan melaksanakan donor coordinating uh, donor coordination meeting uh, di mana nanti di sana itu sebagai upaya kami juga untuk melakukan pemetaan ke sebenarnya melalui IKH, nah, namun ini kan karena memang masih kesibukannya masih lumayan padat sehubungan dengan besok juga kami melakukan acara launchingan pe di mana kami juga akan mengundang teman-teman uh, dari cso kemudian mengundang dari mitra pembangunan negara-negara uh, sahabat termasuk australia kemudian undp PISJEN, uh, dan lain-lain jadi uh, memang kita ingin menunjukkan secara simbolik, sebenarnya bahwa uh, sudah ada PE ini yang bisa menjadi uh, panduan bagi bagi uh, kemitraan dan kerjasama dalam uh, pelaksanaan uh, PCVI di Indonesia. M mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Kang Irfan, dan uh, saya berharap di sini ada Pak Iwan, ada Pak Alex yang mungkin bisa nanti kita berdiskusi lebih lanjut, uh, karena memang sebagai pemerintah sekali lagi. Ini merupakan hal yang penting bagi kami forum yang penting untuk uh, untuk lebih jelas melihat sebenarnya uh, dari mitra maupun dari teman-teman uh, di CSU ini apa sih yang sebenarnya menjadi prioritas dan ke depan dan kemudian bagaimana uh, bisa melakukan sinergi bersama dengan pemerintah. Demikian Kang Irfan, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ya, terima kasih Mbak Dani penjelasannya yang sangat terstruktur yang bagi beberapa teman-teman mungkin yang biasa bekerja di lapangan kadang-kadang tidak aware juga tentang hal-hal yang sifatnya policy, gitu tadi payung-payung hukum. Nah buat teman-teman yang pengen dapat gambaran tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Dani sebetulnya bisa menjelajah di virtual exhibitionnya Kehab. Di sana ada satu display yang menceritakan bagaimana misalnya Wahid Foundation berkontribusi juga terhadap Run PE ya, seperti kata Mbak Dani tadi melibatkan masyarakat betul. Jadi sangat partisipatif, gitu. Kemudian revisi Undang-Undang Terorisme misalnya itu juga di standnya siap diceritakan bagaimana masyarakat sipil berkontribusi, begitu. Jadi apa data kemudian pemetaan itu menjadi sangat penting untuk kerja-kerja ini menjadi lebih efektif, gitu ya. Alhamdulillah, jadi besok mulai diluncurkan ya secara resmi ya, Mbak ya. Dani ya. Jadi siap. Ini, kami ini. Uh, mungkin tambahan informasi, Kang Ikhwan. Jadi kami besok selain Be mengundang ke perwakilan kementerian lembaga dari uh, di pemerintah pusat, kita juga mengundang beberapa perwakilan pemerintah daerah, juga kemudian uh, CSO, kemudian mitra pembangunan, perwakilan negara-negara saham. Gitu. Undangannya apakah terbuka atau? Uh, undangannya terbuka ada ini kita akan, akan dibuka oleh Wapres jadi beberapa undangan sifatnya online dan ada yang offline jadi hybrid untuk teman-teman CSO dan 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 dari mitra pembangunan dan dari ini semuanya hybrid uh, of online ya online okay. <tuh>. kalau nanti ada informasi yang bisa kita sharing juga ke jaringan ini ke teman-teman mungkin yang hadir di sini pengen tahu juga dong ya yeah. rencananya besok sih mungkin akan live streaming juga ya Oh live streaming, oke okay. ya. oke. Okay. Mungkin nanti KH bisa bantu untuk publikasikan mbak Dani biar ya. sosialisasinya makin luas. Iya terima kasih nah. Kang Irfan. Ya betul. Uh, jadi di Ranpe ini tadi ada sekitar 82 aksi pencegahan, 33 aksi penegakan hukum, 15 aksi kemitraan, banyak banget ya mbak Dani ya. Kalau ini kerjain sendiri, <laughs> wow berat. Itu Apa tidak ini? mungkin. Iya, benar. Ini <laughs> inilah perlunya kemitraan di sini teman-teman peserta mungkin ada ruang-ruang di mana bisa kolaborasi. Ini sudah ada beberapa pertanyaan untuk Mbak dan ini dari Fanny ya. Oke, pertanyaan pertama melalui Ran PE bagaimana upaya pemerintah untuk mendorong sinergi dan kerjasama dengan komunitas dan organisasi. Ya, tadi mungkin kalau saya sih lihat mungkin di 82 aksi pencegahan mungkin ya, Mungkin juga di 15 aksi kemitraan, tapi ini mungkin Mbak Dani bisa elaborasi lebih konkret ini. Kalau dari perspektif orang-orang di lapangan, gimana konkretnya gitu Mbak Dani? Gitu, ini payungnya ah. udah ada. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana strategi atau pendampingan dari pemerintah untuk menjaga keberlanjutan program PCVI serta kesesuaian dengan prioritas dan kebijakan pemerintah. Jadi apakah ada proses pendampingan gitu ya? Ke, Tadi kan ada sosialisasi, edukasi ke lapangan gitu. Kalau nggak salah BNPT juga punya FKPT ya, di daerah ya. Ya mungkin ini dalam konteks implementasi RANPE yang jumlah aksinya tadi lebih dari 100 itu mungkin ruang-ruang mana aja yang bisa jadi ruang kolaborasi dengan teman-teman di lapangan dan apakah ada proses pendampingan. Oke, okay, terima kasih uh, Kang Ivan dan terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan-pertanyaannya. Jadi sebenarnya uh, tadi sudah seperti saya sampaikan, ada serat, kurang lebih 130 aksi yang di, di dalam tiga pilar itu di mana beberapa aksi kalau memang kita mau mendalami lebih baik, uh, lebih lanjut ya pada materiksnya itu ada aksi-aksi uh, yang memang khususnya di banyak di pencegahan ini melibatkan komunitas masyarakat baik itu perempuan, kemudian komunitas uh, pemuda dan kemudian uh, uh, apa namanya? Uh, yang bergerak di isu-isu anak dan lain sebagainya dan sebenarnya influencer termasuk juga ya dan itu di dalam sektor tadi di dalam struktur sektor yang sempat saya presentasikan itu memang dalam perbannya disebutkan bahwa dimungkin dapat dibuat pokja-pokja tematis pokja-pokja tematis yang yang akan terdiri dari organisasi masyarakat sipil di mana Pokja-pokja itu akan mendukung kerja-kerja pokjaran PE yang tadi Kementerian Lembaga. Tentunya memang ini akan di putuskan di mekanisme Sekber ya misalnya begitu begitu launching itu artinya Sekber sebenarnya mulai bekerja dan apakah kemudian perlu dibentuk misalnya saat ini terkait dengan maraknya atau peningkat adanya peningkatan keterlibatan perempuan dan pemuda di dalam aksi-aksi teror sehingga kemudian perlunya dibentuk pokja yang terkait dengan pemberdayaan wanita perempuan gitu ya jadi itu sebuah isu-isu yang memang apabila dirasa diperlu dapat dilakukan dapat dibentuk pokja pokja tematis di mana rekan-rekan CSO tentunya bisa bekerja dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah melalui Sekber apa sebenarnya yang perlu uh, untuk ditindaklanjuti karena matriks uh, aksi-aksi yang di dalam RPE itu bersifat living document. Jadi dia bisa mengalami perubahan apabila uh, menyesuaikan dengan uh, perkembangan, dinamika yang terjadi maupun uh, kendala maupun potensi-potensi yang dimiliki oleh kementerian lembaga terkait. Jadi memang dimungkinkan untuk untuk mengalami penyesuaian gitu secara secara untuk aksi aksinya. Dan disitulah sebenarnya input kemudian masukan masyarakat ini masukan dari teman-teman ini sangat-sangat penting di situ karena memang rekomendasi-rekomendasi itu tentu akan dibutuhkan. Jadi, tadi saya mungkin ada yang lupa. Saya sebut, jadi pelaporan se uh, implementasi RANPE itu, selain dilaporkan kepada presiden setiap ta tahun sekali, atau sewaktu-waktu juga dibutuhkan, juga uh, di ada akan ada laporan uh, kepada publik, ya, sebagai wujud akuntabilitas. Jadi, sebenarnya di sinilah uh, masyarakat bisa ikut melakukan evaluasi, melakukan monitoring apa yang tidak efektif, misalnya, atau uh, apa yang dirasa. Kemudian, uh, misalnya, secara budget itu ternyata besar, tapi outcome-nya ternyata tidak efektif dan sebagainya dan ini uh, masyarakat tentunya bisa melakukan uh, ikut melakukan mengawal ya mengawal uh, implementasi RANPE itu kemudian uh, untuk uh, apa namanya uh, untuk yang pertanyaan kedua tadi bagaimana kemudian uh, keberlangsungan kerjasama atau sistem sustainability antara kerjasama dan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat karena memang di uh, RANPE ini membuka peluang untuk tadi seperti pendanaan, terus kemudian membuka peluang juga untuk kemitraan. Artinya bahwa uh, kita mengengage uh, masyarakat ini tidak tidak saja bukan BNPT sendiri kemudian yang melakukan pendampingan gitu atau BNPT sendiri yang mencapai grassroots gitu. Itulah yang kita sebut sebagai kemitraan dan kerjasama. Artinya kita menggandeng teman-teman di dalam yang sudah yang sudah memiliki experience ya hingga ke grassroots Program-program mereka yang berhasil, yang kemudian apa namanya, yang kemudian belum optimal atau yang kemudian perlu optimalisasi. Nah, ini yang kemudian kita menggandeng-gandeng bekerja sama dengan teman-teman ini, dan itu juga dilakukan melalui kementerian lembaga terkaitnya. Jadi, misalnya mungkin pendidikan gitu ya, antara kementerian pendidikan dengan... CSO-CSO atau mitra-mitra yang memang bergerak pada isu itu atau memiliki program pada isu itu. Jadi bukan bukan kemudian hanya BNPT, tapi juga kementerian lembaga terkait sebagai vokal poin dari masing-masing aksi. Kemudian juga tidak bukan berarti kita yang melakukan ini sendiri ya apa namanya menjaga menjaga uh, apa namanya setelah ada kerjasama terus kemudian kita ini bukan tapi juga dengan teman-teman ini dan BNPT memang di daerah ada FKPT ya, tadi seperti yang disampaikan oleh uh, kang irfan dan FKPT ini juga terdiri dari beberapa uh, elemen masyarakat ya komunitas agama uh, kepemudaan organisasi uh, masyarakat adat dan lain-lain kepala ke ini ya, pimpinan adat dan lain sebagainya. Jadi itu memang juga salah satu uh, forum yang kita yang yang menjadi salah satu tools ya bagi kita juga untuk tetap menjaga keberlangsungan kemitraan dengan masyarakat. Dan uh, selain selain uh, ada RANPE ini kita juga memiliki uh, berbagai macam program sebenarnya yang digagas di uh, B, untuk BNPT sendiri sementara Uh, untuk uh, Kementerian Lembaga tentunya selama ini kita tahu ada banyak juga yang dilakukan seperti misalnya kami dengan harmoni USAID, gitu, kemudian program juga uh, dengan UNDP uh, kita juga banyak terlibat dalam konvei ya yang sekarang sudah memasuki fase kelima ah, tahap lima gitu jadi artinya sudah berjalan selama lima tahun dan so far hasil hasil pro, uh, pelaksanaan programnya berjalan efektif juga kemudian dengan UNDP sendiri dalam Protect Project yang ini sudah masuk tahun kedua uh, Protect Project fase kedua nanti mungkin Pak Iwan juga bisa menjelaskan lebih lanjut. Nah itu uh, sejauh ini memang uh, hal ini dapat berjalan dengan baik ya untuk 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 uh, apa namanya untuk sinerginya. Mungkin itu Mas Irfan semoga bisa membantu. Oke, okay. makasih kasih Mbak Dani. Sebetulnya ada pertanyaan lanjutan cuma ini sudah ada antrian pertanyaan berikutnya ini. Saya tadi pengen memperdalam pertanyaan tadi tapi ini ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Nyimas Aliyah dari Sri Kandi Sriwijaya. Bu Nyimas bertanya, "Bu Dani, saya mau tanya dong, bagaimana bentuk implementasi pelaksanaan PP 77 garis miring 2018 dalam mendorong partisipasi organisasi masyarakat sipil?" PP 77 garis miring 2018 itu dari Bunyi Mas kalian aja pertanyaan yang berikutnya dari Bu Eni Herawati untuk tingkat daerah apakah dibentuk juga pokja daerah karena melihat struktur tadi pokjanya hanya di tingkat pusat katanya padahal kan ada 130 ini ya itu banyak ya dibagi tiga apa empat pokja dari saya lupa kemudian apakah itu diturunkan juga sampai daerah atau enggak itu dua pertanyaan badani Oke, okay, terima kasih uh, untuk Ibu Nyimas ya. Untuk uh, PP 77 puluh sebenarnya dalam PP 77 ini hanya disinggung sedikit tentang pemberdayaan. Jadi hanya ada uh, satu pasal yang tadi bahwa pemberdayaan masyarakat ini dilakukan melalui tadi semacam edukasi, sosialisasi dan lain sebagainya itu. Uh, oleh karena itu uh, kami berpandang, kenapa kami kemudian juga mendorong inisiatif RANPE ini untuk disahkan karena memang uh, ini adalah melengkapi, melengkapi dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada gitu artinya memang undang-undang 2000 undang-undang 5 ini hanya hanya menyebutkan soal pemberdayaan masyarakat dalam kesiapsiagaan nasional di bab pencegahan kemudian pada PP 77-nya juga tidak mengatur secara eksplisit bagaimana sebenarnya masyarakat ini kemudian terlibat dalam dalam pemberdayaannya nah maka RAN PE ini perpres ini kemudian melengkapi dengan menyebutkan secara menyebutkan secara eksplisit dan mengenai kemitraan dan kerjasama dan pelibatan masyarakat serta mengatur Bagaimana pelibatan itu dapat dilaksanakan diantaranya tadi melalui perban mengenai tata cara koordinasi pemantauan evaluasi dan pelaporan nah untuk yang pertanyaan kedua apakah nanti di level daerah akan dibentuk pokja? jadi sebenarnya dulu pada saat gagasan awal RANPE ini di dibahas gitu ya kita memang pernah memasukkan mengenai penyusunan rencana aksi daerah di dalam pasal-pasalnya namun karena dalam perkembangannya pembahasan itu kemudian tidak diakomodir sehingga hilang dari pasal-pasalnya sehingga untuk untuk kemudian bagaimana kita me sekarang menjembatani nantinya implementasi di daerah karena memang ini pelibatan aktor di daerah ini justru sangat krusial ya maka kita sudah berkomunikasi dengan Regent Orda dan bahwa Kementerian Dalam Negeri juga menjadi bagian dari sektor jadi Kementerian Dalam Negeri ini yang kemudian akan mengkoordinasikan implementasi Ranpe di daerah dengan pelaporan pelaporan yang dilakukan oleh kepala daerah nah dari hasil komunikasi dan pembahasan kami lebih lanjut maka uh, rencananya uh, Pem uh, Dijan Odda juga akan menyusun semacam mendorong uh, daerah untuk memiliki perda. Jadi selama ini kan di daerah juga sudah banyak sebenarnya inisiatif-inisiatif PCVI yang sudah dibangun. Baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat di daerah. Namun, uh, mungkin kita kan sekarang semangatnya itu melakukan diregulasi ya sudah terlalu banyak peraturan yang kita miliki pada perda ini perda itu perda ini segala macam dan sementara mungkin nanti kalau ada lagi tentang perda CVI jadi sebenarnya yang dilakukan adalah menyisir kembali apa sih sebenarnya yang sudah beririsan dengan regulasi-regulasi yang sudah ada kemudian uh, Program-program kerja yang selama ini juga sudah dilaksanakan di tingkat daerah ini diidentifikasi di kembali untuk disisir, di ya, katakanlah yang beririsan, dan kemudian uh, bisa saja itu peraturan diintegrasikan dengan yang sudah ada, atau diseja, uh, diselaraskan dengan yang sudah ada. Jadi, sebenarnya uh, mungkin tidak dibutuhkan. Ada daerah yang memer, memang memerlukan peraturan baru, ada juga yang mungkin. Uh, mereka sudah memiliki sebenarnya atau ada sudah ada. Nah, ini ini, ini yang perlu diidentifikasi kembali oleh uh, pemerintah daerah tentunya dalam koordinasi dengan uh, Kemendagri. Jadi uh, sekali lagi kemendagri duduk di dalam Sekber uh, mengkoordinasikan implementasinya dengan pemerintah daerah, kemudian uh, dalam uh, pembahasan lebih lanjutnya saat ini uh, di Jenderal Oda, setahu kami juga sedang melakukan pembahasan untuk menyusun semacam draft uh, template gitu ya untuk untuk perda yang mereka berusaha juga mendorong pihak-pihak di daerah nantinya untuk bisa uh, me, me, memiliki sebuah payung hukum dalam untuk mengimplementasikan RANPE di daerah meskipun masing-masing daerah ini memang memiliki kekhasan sendiri artinya mereka punya kebutuhan sendiri punya potensinya sendiri yang belum tentu juga ve itu jadi masalah di da satu daerah tapi di daerah lain jadi persoalan juga kan belum, belum tentu sama nih kebutuhan kebutuhannya dan kemudian juga dengan karakteristik otonomi seperti sekarang kan nggak bisa nggak bisa juga itu berlaku artinya bahwa pemerintah pusat memastak, memaksakan bahwa itu nanti akan akan harus bisa dilaksanakan jadi memang ya sejauh ini yang dilakukan adalah Memperkuat koordinasi dengan daerah melalui Sekber ya, dan kemudian juga berusaha untuk uh, mengadvokasi untuk bisa mendorong body daerah. Ada sebuah payung hukum juga. Demikian, Kang Eva. Oke, okay. makasih, Mbak Dani, sangat lengkap, ya. Tapi ini karena Mbak Dani, waktunya tinggal lima menit lagi. Ini ada satu, bukan pertanyaan, tapi pernyataan dan encouragement dan dukungan yang, menurut saya, ini nadanya sangat positif ini dari Mbak DT ya, Mbak DT Alia. Beliau salah seorang pegiat dalam upaya-upaya ini dan beliau sekarang dari Surf Indonesia. Pasti Mbak Dani kenal sama Mbak DT. Terkait penjelasan Mbak Dani soal pokja-pokja yang akan dibentuk, Infin sedang mendorong dua pokja untuk penanganan deportan dan returnis di Jabar dan Jatim. Oh ini ada pertanyaan juga ternyata. Apakah pokja yang sedang dibuat Sebentar. Apakah Pokja yang sedang dibuat ini bisa didorong oleh BNPT yang tadi dibuat sama Invit tadi di Jabar dan Jatim bisa didorong oleh BNPT akan bisa didukung di tingkat daerah dan ada payung hukumnya karena permasalahan yang kami hadapi selama proses ini adalah soal payung hukum badani gitu daerah nggak bisa bergerak bila belum ada payung hukum sekalipun eh payung hukum sekalipun mereka sangat semangat untuk mendukung Pokja ini nah ini kayaknya perlu dukungan dari segi legislasi apa payung hukumnya ini ternyata ada pertanyaannya, mungkin di lima menit terakhirnya Mbak Dani bisa bisa ngasih jawaban untuk Mbak Dete ini karena ini kerja kerja yang sangat real di lapangan perlu dukungan dan sinergi. Terima kasih Kang Infant, terima kasih Bu Dete. Uh, uh, ini kita juga apresiasi sekali karena Bu Dete ini memang uh, kita juga sering banyak mendapat uh, input, masukan juga dari beliau, juga beliau juga sudah terlibat cukup lama dalam isu-isu PCVI. Uh, kami mengapresiasi dan berterima kasih juga atas berbagai inisiatif yang sudah dilaksanakan uh, selama ini baik oleh Serve Indonesia uh, khususnya di, uh, dan juga kepada teman-teman yang lain juga yang memberikan support uh, dalam apa namanya program dan kebijakan pemerintah terkait dengan PCPI dan uh, tadi memang Sekber ini kita amanat untuk uh, amanat dalam Perpres itu hanya membentuk Sekber jadi memang uh, Sekber ini Terdiri dari enam uh, kementerian lembaga yang tadi di, dikoordinasikan oleh uh, Kepala BNPT. Namun, uh, inisiatif untuk membentuk POJA-POJA tadi yang saya sampaikan tadi itu sebenarnya adalah dalam rangka untuk uh, efektivitas kerja segmen, karena kita tahu uh, dalam RANPE ini, uh, sebagai informasi, bapak ibu, total keseluruhan ada 48 kementerian lembaga yang ada di dalam matriks, jadi ya, tersebar di berbagai di tiga, tiga pilar. Jadi, artinya bisa satu pilar itu terdiri dari. Uh, satu kementerian lembaga itu bisa masuk ke dalam lebih dari satu pilar gitu. Jadi uh, ada sekitar 48 kementerian lembaga dan bagaimana ini bisa terwakili oleh anggota sekber yang kemudian jumlahnya hanya enam gitu ya. Oleh karena itu uh, inisiatif untuk membentuk pokja-pokja adalah -POJA pokjaran PE yang dibagi menjadi tiga pokja tadi sebagai upaya untuk uh, mengefektifkan nanti uh, kerja sekber. Nah tadi uh, untuk pokja tematis itu memang di dalam pasalnya adalah uh, dapat dibuat uh, dapat dibentuk pokja tematis apabila diperlukan. Jadi itu nanti berdasarkan dari uh, ini ya ketika kita melakukan ber, uh, uh, ada masukan-masukan dari teman-teman masyarakat sipil, ada kemudian input-input uh, tadi seperti Bu Dete sampaikan ada loh pokja tentang yang sudah di, diinisiatif oleh uh, Surf Indonesia misalnya. Nah kami bisa mengangkat uh, dalam dalam sekber itu untuk kemudian di, uh, disepakati bahwa memang perlu dibentuk pokja-pokja uh, terkait misalnya dengan perempuan, terkait pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Dan disinilah memang sebenarnya kita uh, uh, rekomendasi dari teman-teman di uh, level grassroot ini sangat menjadi sangat penting gitu ya, karena uh, permasalahan di, di grassroot ini kan yang mampu menjangkau ini sebenarnya adalah teman-teman uh, CSO sehingga kemudian uh, apa yang dirasa perlu oleh pemerintah uh, di uh, yang kira-kira dirasa perlu nah itu tentunya bisa 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 diakomodir nah kemudian uh, terkait apakah pemerintah juga bisa mendukung tentu saja kami sangat senang ya dan apresiasi apabila memang sudah ada selama ini yang proses ini yang berjalan dan kendala mengenai payung hukum di daerah khususnya di daerah itu memang sebenarnya sudah banyak disampaikan kepada kami oleh karena itu kami banyak memberikan input juga kepada Kemendagri bagaimana mendorong mendorong perda adanya payung hukum melalui perda. Nah, memang dari beberapa hasil audiensi kami dengan pemerintah daerah itu ada semacam apa ya? Ada semangat yang berbeda. Artinya mereka memang semangatnya saat ini adalah diregulasi, ya, gitu ya. Ada, ada penyederhanaan regulasi. Tidak, Pen, regulasi yang terlalu banyak ini justru akan semakin membingungkan pada tatanan implementasinya gitu. Nah, oleh karena itu uh, tadi saya sampaikan juga mengenai perlunya identifikasi sebenarnya uh, identifikasi apa saja sebenarnya peraturan-peraturan di daerah ini yang kemudian sudah ada terkait dengan PCPI sebenarnya. Dan inilah yang kemudian nantinya perlu, perlu tidak perlu ada peraturan baru tapi mungkin bisa saja muatan atau secara substansinya di, di, di gitu. Dan Jawa Timur dan Jawa Barat ini memang juga dua daerah yang saat ini bagi pemerintah itu memang mendapatkan perhatian yang besar ya karena memang dari beberapa hasil kajian maupun hasil survei kedua daerah tersebut juga memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi jadi di, dibagi kami itu juga lokus dari dari uh, dari kebijakan dan program BNPT. Jadi kami sangat terbuka dan kami uh, ini mungkin share ke BudeT juga bahwa kami sempat beberapa kali ada pertemuan juga dengan uh, perwakilan dari pemerintah daerah di Jawa Timur dan di Jawa Barat ada ada perbedaannya gitu kalau di Jawa Timur uh, uh, waktu itu kami sempat berkomunikasi bahwa memang mereka akan sulit uh, untuk membuat perda baru intinya seperti itu karena sudah banyak peraturan-peraturan daerahnya, yang mana yang kemudian harus uh, ada peraturan daerah lagi, nah ini nanti akan akan repot begitu ya, dan sementara di Jawa Barat uh, mereka welcome dengan dengan adanya ini, jadi mungkin uh, mungkin karena kebutuhan-kebutuhan yang berbeda tadi di tiap daerah, tapi kami tetap akan berupaya untuk mendorong dan membantu Kemendagri tentunya dengan uh, dengan adanya payung hukum uh, di daerah. Demikian Mas Irfan, terima kasih Bu Dete. Okay. Ya, kalau literasi nanti ini jadi khusus forumnya BNP <laughs> ya, dan ini dua dua pembicara berikutnya sudah menunggu dan Mbak Dani juga harus loncat ke ya. apa ke room berikutnya. Jadi, oh ya tadi tentang tentang Jawa Timur itu boleh kunjungi juga di di virtual exhibition di sana ada satu booth khusus tentang perda toleransi ini apa advokasi perda toleransi untuk Jawa Timur di sana ada standnya berkunjung ya ke virtual exhibition mbak Dani udah berkunjung kan ke virtual exhibitionnya ajak ya at a glance mas ya <laughs> <laughs> ya yeah, yeah. uh, nanti ajak teman-teman dari BNPT juga untuk berkunjung berkeliling ke virtual exhibitionnya hanya 10 menit tapi udah bisa mengetahui uh, secara global 23 program-program yang keren-keren ya. Terima kasih Mbak Dani dan kita berharap juga IK hub nya bisa terhubung dengan kehub sehingga dua data besar kita bisa saling sinergi karena kalau rumahnya masing-masing ada pintu yang apa menghubungkan, jadi nanti kerja masing-masing lagi gitu ya. Ya mudah-mudahan hub nya sukses, ya. mudah-mudahan peluncuran ya. ranpe nya besok lancar dan ditunggu informasinya mungkin kita bisa bantu sebar ke jaringan teman-teman di CSO. Okay. Terima kasih sekali lagi terima Mbak Dani. Terima kasih, salam. Saya pamit kepada semua terima kasih, Bapak Ibu, terima kasih Kang Irfan. Oke, okay. kita lanjut ke yang berikutnya. Kita akan sapa Alex. Sorry Alex, membuat Pak Alex ini menunggu. Apakah masih ada di sana Pak Alex? Ya, ada ya. Halo Pak Alex. Yes, halo amia. Hope you enjoy the conversation. Thank you for uh, taking a lot of time for the first session because Budani has to go to another room. Oke, okay. pembicara yang kedua adalah Pak Alex. Uh, Pak Alex Oates, beliau adalah First Secretary Justice and Democratic Governance, Political and Strategic Communication Australian Embassy Jakarta. Pak Alex ini terlibat aktif di AIPJ yang tadi sudah disebut-sebut oleh Mbak Dani juga yang menjadi mitranya. Uh, mitra pembangunan, mitra uh, BNPT, dan beliau juga Pak Alex juga di, uh, di ya ini ya AIPJ di FED. Kemudian uh, kalau berkunjung ke virtual exhibition di sana ada stand nya AIPJ dan bisa lihat di beberapa di situ ada beberapa strategi. Ada strategi ketiga itu strateginya tentang preventing violent extremism. Disitulah kita bisa melihat posisi beberapa program ya yang diusung oleh AIPJ. Di sana ada beberapa program, termasuk di dalamnya juga Peacegen di situ ada programnya, kemudian ada Wahid Foundation, kemudian ada Solo Bersymphony. Jadi AIPJ ini ikut mendukung aktif berkolaborasi dengan baik dengan pemerintah maupun dengan CSO untuk untuk preventing violent extremism ini. Nah, Pak Lex ini akan nanti akan sharing pada kita beberapa hal termasuk tentang pengalaman dan strategi pengelolaan program PCV Australia baik secara regional maupun nasional ya. Kemudian nanti juga akan sharing tentang strategi pengelolaan pendanaan program PCV di Indonesia, kemudian tentang komitmen berkelanjutan dukungan terhadap PCV di Indonesia. Gitu. Jadi kita akan mendengar eh, presentasi dari Pak Alex dan berikutnya nanti akan lanjut ke pembicara kedua baru nanti setelah Dua selesai, baru kita buka tanya -jawab. Jadi tadi thank you. Thank you. Um, thanks for inviting uh, me to participate uh, today uh, in this event. Uh, congratulations to Peace Gen for the um, launch of the K Hub yesterday. So, we are very uh, happy to support that um, through our Trade Indonesia Partnership for Justice program. Um, and the video, interactive video, uh, looks amazing. So I'm very keen to get onto the K Hub uh, and, and have a look. Um, so I just acknowledge um, our representatives from BNPT and all Indonesian government agencies participating today and thank uh Dhani uh, for her presentation from BNPT and also uh, welcome Pat uh, Yawan from uh, UNDP as well. Uh, and Mas um, Irfan uh, from Peace Generation, <clears throat> and just acknowledge everyone uh, participating um, from Indonesian CSOs and elsewhere uh, in the event, uh, this discussion um, today. Um, so, I've been asked to talk about <clears throat> Australia's national um, kind of counterterrorism approach <clears throat> and also our regional um, approach, um, and then talk a bit about what we do in Indonesia. So um, it's not going to be as exciting as the video you played before, Masirwan, Irfan, sorry, uh, but uh, I'll, I'll uh, yeah go through the information, and happy to take some questions after. So just to start on our um, national uh, approach, um, so Australia's Department of Home Affairs leads uh, on that, and we have a national uh, counterterrorism <clears throat> strategy. <clears throat> uh, which provides the framework for what we do uh, in Australia, <clears throat> and I've just listed the sort of five core elements uh, of that strategy there. Um, and it was established in 2015, but we update it. So we have, we look at it every year, and make sure that it's still uh, fit for the, the context. So the first one is we focus on challenging um, violent extremist ideologies. And really, um, trying to limit the spread of violent extremist ideas <clears throat> in the Australian community. The second one is stopping people from becoming terrorists, um, and so we work closely with local governments uh, and local communities uh, on that issue. The third one is about our international uh, engagement and shaping international environment, um, and you know, working closely with partners um, overseas and in the region. Um, on counterterrorism and CVE. Um, the fourth one is about disrupting terrorist activity in Australia, and then the third one is making sure that the fifth fifth one sorry, making sure that we have an effective uh, response <clears throat> and recovery if there is or when there is a terrorist um, act uh, in Australia. So our strategy, um, similarly to um, BNPT's presentation. Is very much a whole of society approach <clears throat> and it relies on cooperation between national government agencies and state governments uh, and local governments. Um, but also, um, we make sure that we have partnerships with um, local communities and civil society to implement that strategy. Um, um, so, just the next, moving to the next slide. Thank you. Um, so, this just tries to give an, an impression of our perspective on um, the sort of spectrum of CVE in Australia. So, we have interventions that focus on three kind of layers, um, we think about it. Um, around um, countering violent extremism in Australia. So, the first one is on social cohesion. Um, and um, that's really uh, making sure that um, there are uh, promoting shared values um, and cohe cohesion at the community level, um, you know, based on respect and equality, democracy, the rule of law. Um, the next sort of aspect of the spectrum is the actual countering violent extremism. And um, that's really about preventing people from becoming uh, violent extremists um, and terrorists <clears throat> and trying to build the community resilience to, to prevent that um, uh, from happening. So I'll focus on those that might be at risk um, of, of being radicalized or becoming. Um, uh, violent extremists, um, and part of that is about raising awareness at the local level, uh, working with community leaders um, and online um, platforms uh, as well. Yeah, I'm sorry that the the slide isn't very; it's probably not big enough for some people to see. Sorry about that. Um, and then the the last one is actual countering terrorist acts, um, which is sort of the, the, the other end of the spectrum from from social cohesion. Uh, and that's really disrupting uh, those attacks. Um, we can try to prevent people from going overseas, for example, to do that. Um, so that's just a sense of how we conceptualize the sort of CVE uh, spectrum <clears throat> um, in Australia. Um, and um, you know we have a range of interventions across those uh, three elements um, including in prisons and schools um, like same similar to indonesia <clears throat> um, so that's the sort of domestic uh, framework and what i was going to say about our national approach <clears throat> um, i was also asked to talk about our regional uh, and international engagement so the next slide talks a bit about that Yeah, so international engagement is part of our strategy, as I said before, number three, I think, um, on our strategy. And um, really, it focuses on uh, effective advocacy, uh, cooperation, capacity building, and sharing information about um, good practices in CVE. So, the Department of Foreign Affairs and Trade, um, where I work, um, is responsible for coordinating our international uh, engagement and leading our whole of government effort uh, internationally. And we are overseen by our ambassador for counterterrorism, uh, who works uh, for DFAT Canberra. Um, so the, there's some objectives there that I've listed, uh, but the broad sort of aim is to really have good uh, networks on counterterrorism and countering violent extremism. Uh, make sure we have. Uh, good partnerships um, in that in that area uh, we like to share our information <clears throat> um, about um, counterterrorism and cve um, and good good uh, practices what we have learned and try to learn things um, from other countries um, as well with our international um, partners um, we work um, i think the next sorry the next slide talks about um our work uh, bilaterally and multilaterally. So I'll just wait for that to come up. <clears throat> so, a lot of this work is focused on um, capacity building um, through development assistance, but also advocacy through multilateral forums like the UN, ASEAN, um, the Global um, Counterterrorism Forum. Um, so we we do a lot of capacity building through um, australian agencies so department of foreign affairs and trade home affairs um, austrac which is our financial um, financial looking at um, tracking financial transactions attorney, attorney generals um, and the australian federal police so there's a lot of direct government to government uh, interaction where we're able to um, draw on the experience that we have, uh, but also learn from from other other countries as well. Um, but we also have a strong civil society uh, engagement in the region. Um, we support a, the Southeast Asian Network um, on CSOs, um, which uh, represents sixty CSOs from the region, from Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, and Australia, and we. Um, you know talk about good practices and approaches to countering violent extremism <clears throat> another good example is that australia and indonesia chair um, a working group on um, countering violent extremism under the global counterterrorism forum and that's a really important way to bring together uh, policymakers but also practitioners and experts like academics to um, develop Good practice guidelines, toolkits for implementing um, PVE activities. Um, for example, that group has done work on PVE, preventing violent extremism and counterterrorism um, online <clears throat> um, um, and around gender uh, and approaches to countering violent extremism. <clears throat> and um, also, how to cooperate between the national and local level. So, um, that's really useful for practitioners uh, and policymakers. Um, and that's one of the things we do through our international <clears throat> uh, work. Um, terrorism financing is also um, a threat that we've identified, and we do a lot of work um, in that space <clears throat> as well. So I mentioned that one. Um, so that's the, the sort of national uh, and, and regional kind of international approach. Um, so I'm happy to, I think you had some more questions, but that was the first part. Thank you. Next. Next. Okay. Um, so the other, the other question I was asked about was um, how do we support um, CV initi CV initiatives in Indonesia um, and we uh, have a long-standing security partnership um, with Indonesia. And we have identified um, terrorism, radicalism, extremism, and tra transnational crime as key sort of security um, priorities for both governments. And they're identified under our comprehensive strategic partnership between Indonesia and Australia as uh, key priorities uh, for cooperation. So that um, comprehensive strategic partnership uh, was agreed in 2018. And it's an important um, mechanism to enhance uh, relationship between both countries. And uh, cooperation in law, justice, and security is a key sort of part of that. Um, so, underneath that CSP framework, um, um, we do a lot of work with Indonesia around preventing and countering violent extremism and uh, countering terrorism. So, um, a big part of that work is around government-to-government -government relationships, uh, sharing information, experiences, supporting uh, capabilities between both countries. Um, we work closely with uh, BNPT, as but uh, uh, Danny uh, has said, uh, but also in um, criminal justice, corrections, um, with the courts and prosecutors. Uh, police, financial intelligence agencies, a range of um, agencies that contribute to uh, addressing the threat of violent extremism in Indonesia. Uh, but we also partner with civil society. So we were very happy to support um, peace generation in developing the K-Hub. Uh, but we also, I'll talk a bit more about our work um, with civil society. Um, so we, we have an approach where we work, we foster relationship between governments, Agencies, but also we work directly um, and, and support uh, civil society. So uh, the Trade Indonesia Partnership for Justice, um, which people have mentioned um, a bit today already, uh, is one of the main uh, program uh, that we use to do that um, and deliver um, those priorities. So it's funded by the Department of Foreign Affairs and Trade. Um, and it doesn't just focus on uh, countering violent extremism we also do work around justice reform um, strengthening human rights justice for um, access to justice for women and people with a disability um, criminal justice reform uh, things like that so um, the pve uh, strategy for aipj is very much about um, collaboration between national uh, agencies like bnpt uh, director general of corrections and others with civil society um, to address uh, the, the priorities of, um, of both governments uh, but it also works at the subnational level um, as well um, so, at the national level, um, we talked a bit about the RAN uh, PE, and we have been working or supporting civil society to engage with BNPT to help shape uh, the RAN PE, um, uh, for example. Um, and you know, for us, that's really the first um, integrated strategy between government of Indonesia and civil society um to combat um kind terrorism in a holistic holistic way so we're very um uh, you know, it's a great example of uh, government working with civil society and we're happy to support that and we're also going to help implement um, that strategy um Um, so we do a lot of work with BNPT at the national policy level. I'll just pull up the slide with the triangle diagram before. Yep, that one. So sorry, again, you might not be able to read that. Um, but that, that is a pyramid um, which indicates the top is the sort of riskier um, uh, aspect of uh, sort of terrorism counter counterterrorism in Indonesia and it goes down to so it starts at the sort of pointy end which is um, former terrorists or terrorists that are in prison um, and it goes all the way down through to countering hate speech um, and working on working at the, the community level uh, on tolerance and education so we work across that spectrum um, of uh, cve in indonesia um, but at the top, um, there's some references there to working with um, BNPT and others on national national policy. I'm sorry if you can't read that, but it does list our um, CSO partners at each level, um, and I can talk um, a bit about each of those. But um, it just describes that at the top of the pyramid we have work um, with pr prisons but also on rehabilitation um, and, and reintegrating people back into the community and we work with a number of civil society organizations um, to do that um, and we work with director general general of corrections um, in that space um, so things like training prison guards on protocols for managing uh, high-risk inmates um, reintegration of former terrorists into the community, um, and um, also looking at compensation for victims uh, of, of uh, terrorism acts as well. Um, so, as we go down the pyramid, <clears throat> there's a focus at the subnational uh, level, and we really work on safeguarding communities um, against extremism. Um, so, we promote tolerance um, in schools uh, and through local governments. Um, in certain provinces. So uh, we work, for example, with Wahid Foundation on their Peace Schools initiative, um, and that promotes um, you know, religious, religious tolerance uh, in schools um, across Indonesia. Um, but we also partner with others um, around changing attitudes to violence. Um, so one of our partners, uh, Soul of the Symphony, uh, is um, working to promote. Um, local Javanese cultural values based on tolerance and respect. And that's very much been adopted by uh, the local administration, uh, the mayor of Solo, and the governor of Central Java. And they're now really driving that as a way to combat um, at risk um, community members um, away from um, violent extremism um, or promoting sort of tolerance. Um and then we also work with Peace Indonesia Alliance, ADA, um, and they um, also work uh, with school children um, to um, try to change attitudes towards violence and they're having um, you know a big impact on um, changing young people's views about you know whether or not you should be using violence to address problems uh, in your life. Um so, there's a number of um, ways that we work with both uh, Indonesian government and also civil society within that sort of spectrum um, of uh, former terrorists, right down to um, tolerance uh, in schools. Um, but again, we also do a lot of work directly between uh, Australian government agencies and their Indonesian counterparts. Um, so, I think I've got a next slide on that one. So, government to government cooperation is equally important and it complements uh, the work we do um, uh, through AIPJ with Indonesian, uh, Indonesian civil society. So, there's a lot of uh, long standing uh, um, cooperation between um, Australian and Indonesian government uh, agencies and partners. And they deliver a whole range of practical activities, uh, training, mentoring, exchanges uh, with, uh, with Indonesia. And they draw on um, expertise from within Australia's law enforcement uh, and security agencies. Um, for example, uh, there's a Home Affairs project um, which is um, trying to support the capacity of uh, Indonesian terrorism and transnational crime prosecutors to make sure that they're having uh, the best outcome from those prosecutions. Um, uh, we're working with the indonesia centre for financial transaction reporting and analysis um, to help them to um, do more terrorism financing investigations. Um, and we work with their financial intelligence officers um, to build their capability um, to do that. Um, our police also have helped establish the jakarta uh, centre for law enforcement corporation. Um, um, and that's delivering a whole lot of practical training uh, and learning opportunities for law enforcement. So that's been very uh, useful. Um, so I'll just check the time. Yeah. So the the other questions I was asked to talk about um, were around how we determine um, our partners in Indonesia, and how do we ensure that. Um, the support that we provide uh, is effective. <clears throat> so, um, for us, uh, as you can see, we work uh, with a range of um, civil society partners, and it's important that they all have a positive impact uh, in the area um, that they're working. So, we make sure that we select um, you know, well established civil society partners, uh, but they range from larger uh, national organizations to um, smaller niche organisations that have a specific uh, comparative advantage so we draw on their expertise um, doing a range of things um, and yeah as i said each partner has a strong comparative advantage and they make an effective contribution um, to the agreed priorities of both australia and indonesia so we also it's also important for us to help strengthen those organisations if we need to um, so, we are able to provide through um, AIPJ um, organizational capacity building, um, helping to um, any area of work they may need support um, to build their capability and capacity, uh, we're able to do that. So, it might be on monitoring and evaluation um, to help them improve how they do that, um, their financial management and risk assessment, um, for example. Um, um, one other example is around the impacts of COVID-19, and we have been able to help um, organizations adapt to more online uh, work uh, and using online platforms to do to do their work. Um, we also bring our partners together every six months to reflect on achievements, um, what has worked well, what hasn't, um, and how to overcome any barriers that they uh, may face so um, we do focus on monitoring implementation and making sure we're trying to achieve our targets um, the last question I was asked to talk about was on our future plans uh, and supporting sort of sustainability and continuity of um, of PVE activities. So we are uh, dedicated to the Comprehensive um, Strategic Partnership and continuing to deliver um, cooperation in the security and law and justice space. Um, on sustainability, um, there are some really good examples where we have been able to work with a CSO partner um, and that work has been fully adopted or integrated into a, a province or a district, and we haven't had to uh, continue to support um, or fund that organization. Uh, and that, that activity has been uh, sustainable. Um, so, some of the work up nationally, um, there are some really good examples um, around that. Um, but we are committed to keep. Keep our government to government partnership going and our cooperation with civil society going in Indonesia um, under our comprehensive strategic partnership. Um, we, we have joint priorities for a safe and secure Indo Pacific region. Um, obviously, COVID 19 and the pandemic has had a big impact on how we work. Um, and um, we haven't had been able to meet face to face, and have um, travel uh, between our countries. So that's having a big impact on how we do our cooperation. Um, and that's something that we're working to move to more online work. Uh, but some things are difficult um, to deliver online, and it does mean we have less uh, face to face engagement. So we're very keen uh, to get back to um To working, um, but uh, we do need to adapt um, to to COVID conditions. Um, I think that's all. I've sort of talked a fair bit, um, so I'm happy to sort of uh, pause there um, and be very interested to hear from UNDP um, on their yeah. perspectives as well. So thank you very much, um, and congratulations again okay. for the launch of the K Hub. Um, I look forward to looking at that in detail. Thank you. Thank you, Pak Alex, for very question. So uh, you cover all the five uh, strategy of counterterrorism uh, dan kepada teman-teman yang tadi mungkin presentasinya agak blur ya. <laughs> nanti kita akan share juga uh, ininya apa materi liputannya liputannya ya. Jadi nanti inti-inti yang tadi poin-poin yang mungkin nggak kelihatan tadi yang segitiga itu tadi saya nanya apa segitiga itu itu ada segitiga tentang eh, hierarki piramida kerja kerja IPJ dari bawah komunitas sekolah kemudian political violence sampai prison returnees and deportees itu adalah kerangka kerja IPJ ya nanti bisa dieksplorasi lagi ditanya jawab dan nanti materi dari semua isi diskusi hari ini akan bisa ditemui di ya akan bisa ditemui di AIK Hub dikemas eh di, ya dikemas oleh kita dengan lebih menarik nanti ya oke okay. uh, terima kasih Alex thank you uh, dan kita akan lanjut ke pembicara yang ketiga halo Mas Iwan makasih ada di sana sorry menunggu lama nih halo Pak Iwan siap ada masih ada ya 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 Pak Iwan dari pembicara pertama sampai pembicara kedua disebut-sebut terus tadi kolaborasi BNPT dengan UNDP. Ternyata semuanya ini saling berkolaborasi ya. Ya, oke. Okay. Jadi eh, Pak Iwan nanti akan cerita bagaimana peran-peran UNDP dalam kerja-kerja PCPI di Indonesia yang saya tahu banyak sekali ya. Ada program Protek, kemudian Guyu, bahkan Konvei juga. UNDP terlibat, kebetulan beberapa program Peace Generation juga ikut terlibat di sana dan kita ingin tahu strategi dan dinamika pelaksanaan program PCP UNDP di Indonesia seperti apa kemudian tantangan keberlanjutan program PCP menurut UNDP seperti apa kemudian respons dan solusi terhadap tantangan kelanjutan UNDP di sini ada banyak CSO mungkin pengen tahu juga setelah protek kira-kira ada apa Guyub kira-kira ini sudah sejauh mana gitu kemudian um, titik-titik mana saja yang bisa menjadi ruang-ruang kolaborasi dengan teman-teman CSO. Kalau tadi sepertinya kalau dengan BNPT sudah cukup kolaborasinya cukup, cukup banyak ya tadi ya. Oke, nah saya perkenalkan dulu mungkin Pak Iwan ini namanya Iwan Mislah Zaman SAGM HUM, tapi nama populernya Iwan Buana ya ini nanti kita tapi nggak usah dibahas kayaknya ya 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 beliau lahir di Madiun 1 September 1967 kemudian program pernah di program studi pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa sekolah pasca sarjana UGM ini hubungannya nanti seni sama PCV apa nih Pak Iwan? Ini Pak Iwan ini seorang artis dan Inggris Fakultas Tarbiyah Uin Syarif Hidayatullah banyak sekali penghargaan-penghargaannya 100 tokoh terkemuka UIN Syarif Hidayatullah kemudian sebagai wisatawan terbaik ya Pasca Sarina UGM banyak <laughs> ternyata saya baru tahu ini oke okay. nah selanjutnya silakan Pak Iwan eh, kayaknya nanti akan lebih banyak diskusi Pak Iwan punya beberapa slide tapi mungkin kita nanti sekitar 15 menit mungkin ya sekitar 15 menit ya untuk ya. presentasinya berikutnya nanti akan diskusi untuk dua dua panelis terakhir tadi Pak Alex dengan Pak Iwan yang mau bertanya boleh boleh pakai bahasa Indonesia saja nanti di chat nanti ada penerjemah yang bisa membantu mentranslasi. Silakan Pak Iwan. Baik terima kasih banyak Kang Irfan. Apakah suara saya terdengar jelas? saya izin share ya. Apakah sudah nampak di layar Bapak Ibu semua kawan-kawan? Baik, eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Om swastiastu namo buddhaya, salam salam kebajikan rahayu. Eh, Pertama-tama, eh, kami mengucapkan terima kasih eh, sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya kepada PISJEN yang berkenan mengundang eh, UNDP untuk Berbagi pengalaman, pendapat, gagasan terkait topik yang didiskusikan, yaitu pengalaman dan strategi pengelolaan program PCVI (UNDP Indonesia) serta pemetaan tantangan keberlanjutan program PCVI di Indonesia. Di layar ini nampak ada beberapa logo di bagian atas. Ini menunjukkan bahwa UNDP Indonesia saat ini mengimplementasikan tiga proyek yang terkait dengan PCV. Yang pertama itu adalah konvei. Ini kami bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, di mana dihasilkan banyak sekali hasil-hasil penelitian, kajian, juga kolaborasi-kolaborasi dengan CSO, Lembaga Masyarakat Sipil, termasuk dengan PISCEN, MARIF, dan sebagainya. Konvei ini saat ini sudah memasuki tahun yang kelima, dan kami sedang dalam proses untuk terus mengimplementasikannya. Kemudian yang kedua adalah PROTECT, ini singkatannya dari Preventing Violent Extremism, Through promoting Tolerance and respect for diversity, ini uh, project yang diimplementasikan di empat negara, Indonesia salah satunya. Selain itu ada di Malaysia, Thailand dan Filipina. Yang ketiga adalah uh, project yang namanya Guyup. Ini uh, implementasi kerjasama antara UNDP, uh, UNODC dan UN Women. Dan diimplementasikan secara khusus saat ini pada fase pertama itu di provinsi Jawa Timur. Dan kebetulan Guyup ini banyak bekerja sama dengan Peace Generation untuk implementasi programnya, juga dengan Aman Indonesia. Kemudian menjawab permintaan dari Pisjen terkait dengan strategi dan dinamika pelaksanaan program PCV. Kami akan menjelaskan tentang kerangka kerja UNDP dalam melaksanakan inisiatif PCV di Indonesia. Yang pertama adalah perumusan kebijakan berbasis bukti dan pengalaman lapangan. Jadi hal ini dilakukan oleh UNDP untuk memastikan bahwa Eh, karena salah satu tindakan lanjutan adalah ada kegiatan eh, perumusan kebijakan, ya, policy engagement dengan lembaga pemerintah, maka UNDP melakukan pendekatan untuk menyediakan satu evidence-based information, ya, and knowledge, gitu ya, adanya eh, eh, informasi dan pengetahuan yang berbasis bukti. Yang akan dapat digunakan oleh lembaga pemerintah dalam perumusan kebijakan dan program pembangunannya, kemudian UNDP fokus pada sisi pencegahan. Ini sesuai dengan mandatnya, UNDP akan fokus pada sisi pencegahan yang ketiga, disusun dengan konsultasi intensif dengan lembaga pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya karena kami menyadari sepenuhnya bahwa tanpa sebuah konsultasi yang intensif dan mendalam dengan para pemangku kepentingan maka eh, pada saat implementasi akan lebih banyak eh, tantangan yang timbul gitu ya sehingga eh, yang kami lakukan adalah konsultasi in intensif dengan eh, para pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa ketika eh, waktunya implementasi eh, seluruh pemangku kepentingan sudah punya satu kesepakatan, satu gagasan yang sama bagaimana kegiatan proyek akan diimplementasikan. Kemudian bagaimana strategi UNDP untuk menentukan mitra kerjasamanya? Ada beberapa mekanisme yang biasanya dilakukan, tetapi ini akan proses ini akan dilakukan secara setara, gitu ya. Kami biasanya melakukan melalui misalnya proses bidding, gitu ya, proses ini sehingga semua lembaga masyarakat, organisasi sosial madani, gitu, memiliki peran yang sama, peluang yang sama untuk submit proposalnya terhadap kegiatan yang dibutuhkan oleh proyek UNDP. Gitu, nah, yang ketika kami terima, maka kami akan mengkaji proposal baik dari sisi narasi dan anggaran. Kemudian menelusuri latar belakang lembaga-lembaga yang menyerahkan proposalnya. Ini kami menimbang tentang jejak kinerja, kemudian kompetensi utama lembaga tersebut, personalia yang dilibatkan, ya, juga audit keuangan, audit keuangan yang dilaporkan oleh lembaga tersebut, karena kami ingin memastikan bahwa ini dengan dua pertimbangan lembaga tersebut memiliki jejak yang jelas dalam kemampuan pengelolaan keuangan, gitu ya. karena ini juga bagian bagaimana UNDP menjaga akuntabilitas penggunaan dana yang diterima. Dan bentuk pertanggungjawaban juga kepada donor. Kemudian, tantangan keberlanjutan program PCV di Indonesia yang pertama adalah poin pertama adalah memastikan dukungan dapat digunakan secara efektif. Nah, dalam hal ini, maka kami biasanya melakukan beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah kami mengadakan rapat berkala. Untuk memberikan pemutakhiran terhadap implementasi proyek dalam forum tersebut biasanya disampaikan dipaparkan kondisi terakhir termasuk tantangan tantangan yang dihadapi ini biasanya dilakukan bersama mitra proyek ya baik lembaga pemerintah maupun lembaga lain kemudian pemantauan dan evaluasi. Kegiatan uh, MONEV uh, kami lakukan melalui kunjungan lapangan dan telaah terhadap laporan laporan uh, narasi maupun laporan keuangannya. Kemudian yang ketiga uh, untuk menguasai tantangan keberlanjutan dan kami memberikan dukungan dapat dikonsolidasi, Kami mendorong rasa kepemilikan terhadap proyek. Uh, Misalnya yang yang kami peroleh misalnya adalah ada sebuah gagasan untuk melakukan sebuah kegiatan gitu yang kemudian kami kita diskusikan bersama-sama kita sepakati kemudian pada akhir periode tertentu lembaga negara akan melanjutkan implementasi kegiatan tersebut dengan dukungan dari anggaran negara sehingga mereka memiliki dari awal memiliki rasa kepemilikan terhadap proyek dan kegiatan yang sedang dilakukan sehingga mereka dengan yakin bisa mengajukan anggaran negara untuk dialokasikan bagi implementasi kegiatan proyek tersebut. Kemudian respon dan solusi terhadap tantangan keberlanjutan program PCV di Indonesia. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana keberlanjutan program di komunitas dan organisasi sosial. Kami biasanya melakukannya dengan beberapa cara. Saat yang pertama adalah kegiatan peningkatan kapasitas. Ini untuk memastikan bahwa pengetahuan, keterampilan itu akan digunakan dan diimplementasikan sesuai target oleh penerima manfaat. Karena kalau mereka pasti memiliki keterampilan pengetahuan yang sudah disampaikan, akan membantu mereka untuk mengimplementasikan, sehingga dari sisi keberlanjutan ini ada dukungan lebih lanjut, ada karena mereka punya kapasitas dan kompetensi. Kemudian, yang kedua, membangun kolaborasi dan dukungan melalui penyusunan kebijakan baik dengan pemerintah pusat dan daerah seperti tadi di poin sebelumnya, gitu ya, ada kegiatan-kegiatan di mana uh, pada periode tertentu uh, kami akan memberikan uh, memberikan satu dukungan uh, teknikal asistensi misalnya uh, dukungan bantuan teknis dan kemudian mensupport fasilitasi beberapa hal uh, yang kemudian pada periode selanjutnya periode tertentu itu akan kegiatan tersebut akan dilanjutkan oleh Lembaga mitra, lembaga pemerintah ini, dengan menggunakan dukungan anggaran negara, jadi kolaborasi dan dukungan melalui penyusunan kebijakan ini bisa dilakukan pada tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kemudian, mendukung keberlanjutan inisiatif-inisiatif PCV di Indonesia, karena memang banyak sekali inisiatif di PCV Indonesia yang UNDP lakukan adalah bersama-sama duduk bersama-sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan melalui serangkaian kegiatan policy engagement yang biasanya berujung pada penumbuhan komitmen baik dari lembaga pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung meneruskan kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, menyediakan informasi dan pengetahuan berbasis bukti tadi, evidence-based information yang termutahirkan, yang dapat menjadi rujukan bagi lembaga pemerintah dalam menyusun program pembangunan. Ini Hal ini menjadi sebuah pengalaman berharga, mungkin saya kira hal sederhana adalah Ketika ini sebuah program dikembangkan dengan merujuk kepada satu evidence based information yang tidak bisa diragukan lagi secara metodologinya misalnya apakah eh, siapa pelaksananya bagaimana eh, metodologi penelitiannya dan sebagainya eh, ini men, eh, membuat memberikan eh, apa amunisi lebih bagi lembaga eh, siapapun yang akan menindaklanjuti lembaga mana saja untuk dapat mengatakan, oh ya ini ada dasarnya nih bukan berdasarkan asumsi dan apa asumsi yang yang mudah dipatahkan secara teori katakanlah seperti itu jadi ini beberapa produk dari tiga proyek UNDP, yaitu dari Convey, Protect, dan Guyup. Selama ini, ini hanya beberapa saja, karena kalau dari Convey itu ada lebih dari 30 hasil penelitian yang sudah tersedia, gitu ya. Kemudian dari Protect itu ada beberapa dokumen juga yang juga sudah tersedia dengan dengan baik dan beberapa kegiatan juga sudah dilakukan bersama dengan Guyup. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar diskusi kita Mas Kang Irfan. Saya kembalikan kepada Kang Irfan. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Mas Irfan penjelasan yang sangat komprehensif dan padat memperlihatkan pada kita begitu UNDP perannya cukup besar ya karena ada Tadi minimalnya ada tiga proyek yang dijalankan, yang itu kerjasama dengan CSO itu cukup masif ya. Tadi terakhir li lihat beberapa dokumen-dokumen yang mungkin nanti Mas Iwan nanti produk-produk ini nanti bisa kita akses di kehub juga ya. Maksudnya kita bisa tampilkan di kehub juga ya, biar teman-teman nanti bisa um, mengakses pengetahuannya ya, Mas ya. Iwan, ya. ya beberapa bisa beberapa bisa lihat juga oh, nanti di virtual kesempatan. exhibition. Di virtual exhibition kita tampilkan juga di sana ada jelajah toleransi yang indika ya yang itu didukung yeah. oleh Protect, ya. kemudian ada Board Game for Peace juga yang didukung oleh Convey dan UNDP. Ya, itu beberapa saja, tapi masih banyak program-program yang lain yang ini dibilang, mendapatkan dukungan dari UNDP. Ya. Ini sudah banyak pertanyaan nih dari pemirsa nih, gimana biar bisa berkolaborasi terhubung dengan UNDP. Oke. Okay. Kita akan buka pertanyaan tetapi karena waktunya singkat maka kita tidak akan mengundang dalam bentuk video tetapi dalam bentuk chat saja. Oke, okay. pertama ini dari dari asalam ya. Betul? Oke. Okay. For you for Alex, can Mr. Alex elaborate more? On how Australia ensure the sustainability of, oh, sebentar, sebentar, oh, ini sedang dipilih dulu. Oke, ya oke. Can Mr. Alec elaborate more with CSO, CSO, and communities, especially in the smaller local communities level. So the question uh, specific in how to collaborate and to make cooperation with the smaller local communities level. Ya, biar nggak dipusat terus, Mr. Alec. Oke, kita satukan saja ya pertanyaannya. Apalagi kita sebentar, the second one dari Bu Ratna juga untuk Mr. Alex What do you think about the collaboration with education institution against the terrorism? Maybe university or schools, ya. Yeah. Kalau dari tadi segitiga yang AIPJ itu, di situ termasuk ada school, ada communities. Ya, yeah. Alex, uh, Mr. Alex, maybe you, you can collaborate more about the collaboration with school or university. Pertanyaan yang ketiga untuk Pak Iwan, sebentar. Ya, yeah, oke. Okay. Bagaimana UNDP memastikan keberlanjutan program dengan komunitas dan organisasi yang berbeda pada level daerah? Kayaknya mirip-mirip ini pertanyaannya dari Anjani. Tentang tadi pertanyaannya hampir sama dengan untuk Pak Alex tentang keberlanjutan daerah. Jadi lebih pertanyaannya bagaimana ini tidak tersentralisir di satu tempat ya, Jakarta, Jawa gitu. Ini banyak kerjaan-kerjaan keren di luar sana di luar Jawa ya yang mungkin tidak dapat radar ya tidak terkena radar oke okay. Alex can you get the uh, the question you have two yeah. question yep okay yes. thank okay, you <laughs> and thanks for the question um, so as I said before we To um, help to strengthen uh, the local organizations uh, and build their organizational capacity. Um, but we also identify those organizations um, that have strong uh, local networks uh, and links to uh, local governments. So, when we, I think the question was about sustainability, but also working locally. So, we don't always work nationally. So, we definitely uh, do uh, work uh, locally. Uh, and engage with local civil society partners. Sorry that my slide wasn't clear. I think the words were blurry. Yeah. But in, yeah. That, slide, in that slide, we we mentioned a number of examples, uh, like uh, Wahid Foundation, uh, ADA, uh, Solar Burst Symphony, um, and Peace Generation, uh, who all work uh, locally. So they all have very strong uh, networks and relationships with uh, communities. Uh, local leaders and local governments. And we have found that uh, many of them uh, will partner with us through AIPJ. but after a bit of time, uh, they don't actually need our support anymore. Uh, they have been uh, fully embraced um, by the local uh, administration or provincial government uh, and they um, can continue sustainably. Um, so i think um, for us some of them just need a little bit of help to get their organization up and running um, often the uh, local someone that has established the organization uh, they have the idea and they have the um, networks but they need a little bit of help in getting the organization um, up and running so we're able to, to do that um, and we have seen a lot of success uh, with organizations that have become uh, sustainable uh, through projects that we work with. On the question about schools, um, we are piloting uh, a number of uh, activities uh, in schools uh, in Java. Uh, one is the Peace School Initiative through Wahid Foundation. But also our other partners um, work on tolerance and anti-violence uh, messaging uh, in schools. Um, and we are also um, have helped to support, or we're currently supporting, the Ministry of Religious Affairs, who are putting in place a new uh, national project called Moderasi Woragama. Um, which is about um, religious tolerance uh, in schools. That is a national uh, government funded program, but it's drawing lessons from some of our pilot work at the local level. So we're definitely looking at integrating our work on tolerance uh, and religious religious um, tolerance and religious education um, into a national approach. So that's another example, what's well, an example of, uh, working in the education sector on tolerance but also sustainability um, as it's been um, included as a national uh, program and our education program uh, is is working on that as well so uh, thank you for the question okay thank you alex ya untuk lihat lebih jauh mungkin beberapa program yang tadi disebutkan oleh alex seperti white foundation dengan sekolah damai Desa Damai, kemudian IPJ juga waktu itu mendukung Peace Generation bersama Mosintu dan uh, Mosintu dan uh, Tanoker di Jember itu daerah juga tuh. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah di pusat saja Enggak. di beberapa daerah juga ada, begitu ya. Jadi ya teman-teman di daerah itu sangat punya peluang untuk kerjasama dengan uh, IPJ, begitu. Kemudian untuk Pak Iwan, silakan Pak Iwan tadi bagaimana Pertanyaannya senada lah. Bagaimana UNDP reach tentang daerah-daerah sehingga programnya tidak terpusat dan keberlanjutannya seperti apa? Silakan Pak Iwan. Terima kasih Kang Irfan. Uh, pendekatan dari ketiga proyek ini uh, berbeda. Uh, ya. uh, Konvei uh, uh, selama ini juga banyak bekerja di uh, Sisi penelitian penyediaan uh, informasi berbasis bukti tadi, uh, kemudian juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga CSO, ya uh, sudah pada tahun kelima ini. Kemudian, Protect Projects uh, yang sekarang saat ini memasuki fase kedua ini, pada fase pertama kita bekerjasama dengan beberapa CSO yang kemudian berinisiatif mengadakan kegiatan-kegiatan di e, beberapa daerah gitu misalnya e, misalnya kegiatan jelajah toleransi itu kita laksanakan di lima kota gitu di mana peserta itu dari seluruh Indonesia e, mereka melakukan kunjungan pengalaman di tempat lokal gitu ya kemudian balik e, untuk merefleksikan hasil perjalanannya e, dalam bentuk karya tulis karya video e, karya grafis e, dan e, sebagainya sesuai dengan peminatannya. Pada fase pertama tersebut, kami juga kerjasama dengan lembaga unit kegiatan mahasiswa misalnya, di beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Ada serangkaian kegiatan satu hari penuh dari pagi atau dua hari, dari pagi sampai malam, ada ada pertunjukan kesenian, ada lomba, ada talk show tentang berpikir kritis, ada orasi budaya dan sebagainya yang bertujuan untuk mempromosikan toleransi dan keberagaman. Kemudian pada fase kedua kami mengembangkan secara spesifik untuk melakukan satu intervensi dalam artian intervensi maksudnya adalah daerah sasaran, gitu ya. Jadi selain kami bekerja di tingkat pusat di Jakarta, secara khusus kami juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah di lima kota, yaitu Bandung, Bogor, Makassar, Malang, dan Surakarta. Di lima kota tersebut, Protek akan bekerja sama bersama beberapa lembaga mitra ya untuk beberapa topik yang berbeda. Misalnya untuk penguatan uh, indeks di uh, kota toleran, uh, kami akan bekerjasama dengan uh, setara institut, misalnya gitu. Untuk penguatan kapasitas pemuda, uh, kami akan bekerjasama dengan muliaraya foundation dan generasi literat. Untuk penguatan uh, organisasi berbasis keagamaan uh, di lima kota tersebut, termasuk Jakarta. Kami bekerjasama dengan Maarif Institute dan P3M, kemudian untuk penguatan sindikasi media online, baik yang berbasis agama maupun tidak lembaga pers mahasiswa. Kami bekerjasama dengan El Bukhari Institute. Di samping itu, kami juga secara... Secara intensif, be bekerja dengan konsultan di tingkat lokal yang bekerja di lima kota tersebut untuk mendukung implementasi uh, runway, sehingga diharapkan ketika satu kota ini me mendapat uh, banyak kegiatan, beragam kegiatan dengan beragam fasilitator, tingkat keberlanjutannya, tingkat kepemilikan terhadap uh, kegiatan dan proyek implementasi project ini akan lebih kuat. Nah, jadi pola pendekatan. Di samping itu kami tentu eh, mendorong dan mendukung satu komunikasi intensif dengan pemerintah daerah serta organisasi eh, setempat ya untuk keberlanjutan kegiatan eh, yang akan dilakukan. Saya kira itu eh, Kang Irfan mungkin sekiranya ada yang ditanyakan lebih lanjut silakan. Ya, terima kasih Pak Iwan. Banyak pertanyaannya ini banyak yang pertanyaan ngantri dan saya juga ada pertanyaannya lanjutan tapi ini waktunya kayaknya sudah habis. Ya, <tuh>. tapi mudah-mudahan mas kita masih bisa terhubung. Tadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang benchmark pro program-program ya tadi yang diceritakan oleh Pak Iwan juga itu bisa dikunjungi di virtual exhibition. Ada beberapa program yang tadi disebutkan baik oleh Pak Alex yang didukung oleh IPJ maupun yang didukung oleh UNDP itu ada beberapa program ditampilkan di virtual exhibition. Jadi pastikan berkunjung ke virtual exhibition dan pastikan juga nanti ikut kolaborasi dengan mendaftarkan organisasinya di Kihab dan kita akan sampaikan di sana update-update tentang kerja-kerja dan upaya-upaya dalam pencegahan kekerasan ekstrem di Indonesia. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih banyak Kang. Dan thank you Alex. Dan terima kasih juga Mbak Dani tadi yang sudah keluar duluan. Dan terima kasih pada IPJ dan teman-teman Peace Generation serta rekan-rekan CSO, komunitas yang bergabung sampai saat ini masih 77 orang bertahan. Wah masih keren, masih banyak nih. Ya Pastikan teman-teman semua terhubung satu sama lain melalui platform Kehab di k -desk hub.id. Demikian, saya sebagai moderator undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya kembalikan lagi ke Studio 1 Juni. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Kang Irfan dan juga kepada para pembicara. Wah, menarik sekali ya diskusi di webinar pada hari ini. Semoga diskusi ini dapat memberikan insight-insight baru bagi rekan-rekan Kehab dan para Peace Traveler semua mengenai bagaimana membuat strategi pendanaan program PCVI yang baik dan bagaimana dapat mensinergikan program PCVI di Indonesia agar menjadi lebih kolaboratif sekarang saya akan mengumumkan dua pemenang yang beruntung mendapatkan hadiah menarik dari K.H. berupa uang elektronik. Selamat kepada Ibu Nyimas Aliyah dari Sri Kandi Sriwijaya dan kepada Ibu Ratna. Kepada para pemenang, silakan menghubungi admin Instagram di K.H. underscore org. Dan terima kasih atas partisipasinya pada webinar hari ini. Sekali lagi selamat kepada para pemenang. Dan untuk yang belum beruntung, jangan khawatir karena masih ada kesempatan. Silakan mengisi feedback di link yang telah diberikan oleh admin kami di kolom chat bit.ly garis miring feedback kihab webinar 1 untuk mendapatkan hadiah yang juga tidak kalah menariknya yaitu kepada dua orang beruntung yang akan mendapatkan hadiah nanti akan dihubungi oleh admin dari tim Jadi jangan lupa untuk mengisi feedback di link yang sudah disediakan. Kemudian saya juga ingin mengingatkan bahwa webinar pada hari ini merupakan salah satu dari rangkaian acara KH Launching yang akan dilaksanakan hingga pada tanggal 27 Juni 2021. Akan ada webinar kedua yang diselenggarakan pada tanggal 21 Juni, tentunya dengan topik yang tak kalah menarik dengan hari ini, yaitu mengenai strategi digital storytelling untuk menyuarakan perdamaian. Untuk teman-teman rekan-rekan kehub dan peace traveler yang ingin mengikuti kegiatan ini, silahkan mendaftar di k-hub.id garis miring event untuk agar bisa berpartisipasi dalam webinar kedua yang juga tentunya tidak kalah menariknya selain itu juga jangan lupa untuk mengunjungi virtual exhibition kehab di ve.k-hub.id. Vi. di virtual exhibition ini rekan-rekan kehab dan para peace traveler semua dapat menjelajahi 23 program pcvi terbaik di Indonesia sehingga kita dapat melihat bagaimana sih gambaran program-program yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak mulai dari pemerintah dan juga teman-teman komunitas. Selain itu, di virtual exhibition tersebut juga tersedia berbagai kejutan dan hadiah menarik. Jadi, jangan lupa berkunjung ke virtual exhibition K-Hub dari tanggal 14 hingga 27 Juni 2021. Saat itu juga jangan lupa follow Instagram dan sosial media kita di at khub underscore org untuk mendapatkan info-info lebih lanjut bukan hanya mengenai rangkaian kegiatan launching KH tapi juga berbagai info-info menarik lainnya mengenai inisiatif dan program PCPI di Indonesia yang dilaksanakan oleh teman-teman komunitas teman-teman pemerintah dan yang lainnya sehingga kita dapat meningkatkan kolaborasi program PCPI di Indonesia agar semakin meningkat dan kolaboratif. Berbagai link tadi bisa dilihat di sudut sebelah kanan dari layar yang ada di layar Anda. Kemudian terakhir, kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Peace Generation BNPT Australian Embassy dan UNDP Indonesia serta didukung oleh Komuji Creative Play. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Kehab dan para Peace Traveler semua yang telah berpartisipasi dalam webinar ini. Terima kasih pula kepada para pembicara dan moderator yang telah berbagi materi dan insight yang sangat menarik dan tentunya bermanfaat bagi teman-teman yang mengikuti webinar pada hari ini. Saya Juni sebagai MC undur diri sampai bertemu di penjelajahan selanjutnya.